Bakti sosial untuk masyarakat prasejahtera dan pencegahan stunting berupa bantuan sosial paket sembako dari Kejaksaan Negeri Siak sebanyak 50 paket bantuan di Kecamatan Koto Gasip yang berlangsung di kantor Camat Koto Gasip ini merupakan bentuk kepedulian Kejaksaan RI dalam pemulihan ekonomi nasional untuk mengurangi beban hidup masyarakat prasejahtera dan nantinya dapat dimanfaatkan dengan baik. Hal ini disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri Siak Tri Anggoro Mukti dalam sambutannya. Besar harapan saya bantuan ini dapat ibu bapak ibu manfaatkan, dapat mengurangi beban hidup, dan juga saya harapkan kepada jajaran Kecamatan Koto Gasip semakin hari juga angka warga prasejahtera mungkin semakin menurun dengan upaya-upaya dari teman-teman di kecamatan dapat mengatasi permasalahan itu dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, baik itu dengan usaha-usaha kecil menengah, menumbuhkan kegiatan-kegiatan ekonomi kreatif di masyarakat. Masyarakat prasejahtera dari Kampung Pangkalan Pisang mengaku senang dan mengucapkan terima kasih kepada Kejaksaan Negeri Siak untuk bantuan yang telah diberikan. Ya, terima kasih lah. Banyak jokinya, buah jokinya, panjang umurnya. Ya, kami terima kasih. Terima kasih banyak. Ya, kami senang sekali. Acara ini turut dihadiri penghulu sekecamatan Koto Gasip dan jajaran Kejari Siak serta Ikatan Adiaksa Darpa Karini Siak. Tim Liputan mengabarkan.